A few moments later. Menuju ke boat Milori. Ah, dengan Milori ada apa? Barang-barang dah turun. Barang-barang dah banyak. Assalamualaikum, Cikgu. Salam. Kita jumpa dengan Kekong. Dah boleh tunggu makan? Boleh. Barang dah turun. Barang dah banyak turun. Sip undi kan? Mutiara. Mutiara. Kita tengok mutiara. Tekong. Oh, ada. Namanya Mi Lori. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Kemasin Bacuk, Kelantan untuk trip 4 hari 3 malam bersama dengan Tekong Milori. Jadi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like dan share channel ini untuk kebaikan bersama. Pada yang telah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. Saksikan paparan yang saya sediakan. Assalamualaikum. Tengok rakan-rakan kita yang baru pulang dari laut dengan hasilnya. Nampak ekor je. Dia tengok dapat ekor je. Banyak ikan. Berapa hari, bang? Berapa hari? Hari. Satu hari ke malam ya? Haa. Okey, alhamdulillah. Lagi mana, bang? Lagi mana? Rosak. Okey, okey. Kita tengok sahabat-sahabat yang berangkat pulang dan ingin pergi. Ramai yang berangkat pulang dari jeti ini. Kereta pun dah semakin susut. Video ke? YouTuber. Okey, kita sekarang akan mengundi tempat duduk. Ngundi. Ambil dulu. Bagilah. YouTuber dulu. YouTuber dulu. Okey. So, ini dia. Masuk ah, ambil dulu. Orang ambil dulu. Saya undi. Wow. Dua dah, tangan dua. Ambil. Okey, kita mengundi. Mengundi dulu. Nombor 8 mana? Bucu 8, bucu lah. Belakang dah. Bucu yang merah 8 tu. Bucu belah satu. 7. Tak boleh tak. 13. Belakang. 13 mana? 13. 13 situ. Lepas sekali. 6 plus 9. Itu 6. 6 belakang sekali. Belakang. Sore lagi. Belakang. Sampai lagi. Sore lagi. 12, nombor 12. Sore lagi. Ini nombor dia. 2, 3, 4. Ta'ayun waja'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Thank you.
santai di tepian Kuala. Tengok orang memancing. Tu, ada dapat ikan tu. Ikan apa tu? Wow. Nantinya. Kita keluar dari Kuala Kemasin. Kuala Kemasin. Keluar dari Kuala, Kuala. Lesen YouTube je. Alamak. Sabar menanti. Belum tidur lagi ni. Ya, cikgu. Malah kan lena pula kan. Sudah. Sudah. Dah 48 jam tak tidur. Baik, tak apa. Co-pilot dah. Kau dah rakam. Bot sebelah. Bot sebelah. Bercadak sotong juga. Ada yang mati nak berani. Ada meh. Cuba cepat. Kita semua ada.
bukan umpan teka. Ini betul-betul ni umpan. Ha, tu. Belum cukup lagi, kita cari lagi. Ha. Oh, 1000 ekor. Oh, pak. Lagi dia dah. Ba. Kita makan malam dulu. Ha. Apa yang ada kita makan, jangan tak makan. Kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sotong ya. Oh, makan umpan tu. Oh, sotong tu. Oh. Ada lagi tu. Dia denak yang mengikut naik tu dia ni. Oh, denak ya. Dia denak ya. Eh, habis dapat pasang. Jangan pisahkan. Pasang tu. Dua ekor terus. Alright. Jangan tidak percaya, ini sotong-sotongnya. Ah, masih belum cukup. Kita nak cari seberapa banyak yang dapat supaya pagi besok kita boleh mengentam ebek. Nah, tengok macam mana. Masih menunggu sotong. Mana belum ada rezeki. Ke tempat baru. Kita pergi mancing ikan pula. Tadi sotong saja. Sotong pun tak berapa banyak, tapi ada cukup untuk umpan. Kita pergi ke tempat baru. Tengok tekong nak pergi ke mana? Tekong nak pergi ke mana? Kita ikut saja tekong. Jangan banyak soal. Tengok sahabat yang belum tidur. Ha, menyediakan jig untuk tenggiri pagi nanti. Dijangka pukul 8. Pukul 8 baru sampai. Belakang pun dah tidur. Ha, belakang pun dah tidur. Nampak? Belakang dah tidur. Ada kat atas. Atas pun ada. Ha, ni atas. Gelap tak nampak. Okey, potong. Dah gelap. Gelap kulit. Ha, keliling. Lampu-lampu. Pukul 8 pagi nanti baru kita sampai. Eh. Okey, sampah-sampah kita kumpul. Tidak dibuang sesuka hati di laut. Menjaga kelestarian alam sekitar. Okey, sekarang saya berada di haluan boat. Rakan-rakan yang lain semua dah tidur. Tekong saja sedang membawa boat.
kita sedang menuju ke Injam. Sehingga dijangka pukul 8 nanti baru sampai. Sekarang sudah pukul 1, hampir pukul 1. Jadi perjalanan masih jauh, jadi rakan-rakan yang lain mengambil kesempatan untuk berehat dahulu sehingga sampai ke lokasi untuk kita memancing di Injam. Di Injam nanti kemungkinan besar kita akan mengambil anak-anak ikan, ikan hidup, untuk mancing berhampiran dengan karang-karang yang telah dikenal pasti oleh tekong. Jadi di situ juga boleh jig tenggiri kalau ada. InsyaAllah kita tengok paparan untuk besok memancing ikan tenggiri ataupun apa-apa ikan lah yang menyambar jig. Okay, stay tune untuk malam ini, malam pertama di atas boat. Setelah penat mencanda sotong yang tidak berapa banyak, harus kuat, sotong kurang sikit, sotong kemudian ikan yang adanya.